Muhammadun basyar rulakal basyari bal huwa kal yaku dibainal khajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso nanging ora kaya lumrahe manungso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kula ten Kediri niku senengan kula melara. Alhamdulillah. Selama ten Kediri kula saged sowan dateng pertapane Eyang Panji Laras. Tapi kami saniki jalan belum diterobos sampai ke sana. Jadi perjalanan niku budal jam 3 bengi dugi pertapane Eyang Panji Laras niki waktune pas jam 12 siang. Nggih kepethuk sembarang kali. Ya petuk macan nek petuk ula gedhe niku ya sangken-ken. Sing diarani pacet penyakit niku nggih. Kepethuk. Begitu ten gane pertapane Eyang Panji Laras, alhamdulillah. Keadaan di sana itu seperti lapangan bal-balan. Suket ijo ya seperti lapangan bal-balan itu. Cuma sebelah barat ini gelap ya. Suaranya apa enggak tahu. Ya, kedang-dangan jurang. Kula tenggane pertapane Eyang Panji Laras sing darane telek ayam niku enten sakipik. Tapi saiki aku dijarono moh polane wis tuwek. Engko ana macan dipangan dhisik malih. Yen sik joko iki. Kula tanglet kali Mbah Polo pengantar niku. Kula takon. Mbah telek sampai sakit piknya itu niki ayamnya pinten dicilok nak nek telek cilik biar berarti ayamnya kecil nek telek gede berarti ayamnya tua. Jadi ceritanya jago nih Panji Laras iki nek wis tuwek cilik mana nek wis tuwek cilik mana dan ini aku sendiri menuenak yang sangat berkesan ya kalau ini enten wit panci ane ini paling ane ngulon terus tengeriku enten gilan jadi ini wong kampung ngarani lumpang watu airnya penuh. Mbah Polo jauh banyu gue lumpang iki le nek digoling asat langsung gue goling wanjane gue kepengin roh kenyataan bareng wis dijak mlaku-mlaku suwe balik dekno gue dekaken langsung penuh tibae gue Semerep Mekah niku meyakini bahwa Mekah dan Majapahit sama. Ada keindahan seperti itu. Yang di Mekah adalah air zam-zam, tapi yang di Majapahit adalah inumane jagone Eyang Panji Laras. Karena hati kurang percaya, barangkali ada sambungan-sambungan. Tak gelundung nang ngidul adoh karo panggonane tak dekno banyune bek maneh. Itulah Majapahit.
Itulah Eyang Panjilaras. Bareng kaya ngoten kakang kula beto botol air wis ya apa ya apa aku tak ngapik banyu tinggalane wong tuwa. Kula beto wangsul jago kula cilik tak dusi tibake waras angger tarung sekali jadi musuhe mesti dikabluk mati. Botoh tekan dindi nang kandang nongko tak kandani wong botole wis gak ono. Kata sing ngajak kula ayo nang pertapane Eyang Panjilaras aku moh budhalo dewi perjalananane soro berliku-liku kadek mesti ngriwati ono macan ono ula gede ono macam-macam tenggene Gunung Wilis. Itu Eyang kita semua. Walaupun kita tidak bisa seperti itu, tapi bagaimanapun ya tetap mencobain sekali mencobain.